Pengunjung objek wisata Goa Putri di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku masih sepi dari pengunjung. Hal ini lantaran masih dalam situasi masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pengunjung masih merasa takut. Rozi, pengelola objek wisata Goa Putri mengaku, saat ini terjadi penurunan pengunjung lantaran masih dalam masa pandemi COVID-19. Menurut Rozi, penurunan cukup drastis, yaitu 80%. Di mana sebelumnya ada 1.000 pengunjung setiap bulannya, kini hanya tercatat 200 orang dalam setiap bulannya. Menurut Rozi lagi, akibat sepi pengunjung tersebut, penghasilan para pedagang souvenir dan pedagang makanan juga menurun. Ia berharap ke depan pandemi COVID-19 segera berakhir agar objek wisata Goa Putri dapat terus beroperasi. Buat Goa Putri. Buat Goa Putri. Cuman sekarang sudah ada sedikit-sedikit. Enggak begitu ramai, beda dengan yang dulu. Biasanya hari-hari besar seperti hari Sabtu, Minggu atau hari-hari tanggal merah begitu. Itu dari luar atau gimana, Pak? Maksudnya yang berkunjung? Iya, dari luar daerah atau gimana? Iya, dari luar daerah, umpamanya dari Palembang, dari Lahat, Linggau, dari Lampung juga. Bagus Mihargo, Sriwijaya TV.